Ini saya kalau capek pakai baling-baling. Biar cepet nyampenya. Biar cepet nyampenya. Biar berat. Iya. Ini saya jualan kipas. Kipas kan juga perabotan kulturis. Aku kenal deh kayaknya. Ini nyanyi Mbah Dukun ya. Aku ini pakai rok didandanin sama ibu-ibu. Kalau enggak didandanin enggak pada beli. Aku mau pasrah aja. Iya. Kok pakai sarung tangan? Iya, biar higienis. Oh, biar bersih. Iya, biar bersih. Kok kamu sendiri enggak bersih gitu? Kan cuma kupingnya doang. Mohon maaf. Adik-adik ngucap aja ya, ngucap gitu ya kalau lihat ini. Oke. Okay. Mas, saya bukan penyebar aliran sesat loh. Kok suruh ngucap mereka? Saya datang robot ini market saya. Market. Biar orang tuh tertarik. Saya setiap hari dagang seperti ini Mas Yudi. Iya, ibu-ibu tuh pada ngumpul. Bukannya belanja, liatin saya. Kamu lucu kali. Iya. Ini teman saya ini lagi mencari perabotan serba nih, guna. Panci ini anti air. Nih, sama ya, PR juga ya pancinya. Oh. Anti air. Kalau anti air gimana kalau merebus? Anti penyok. Anti penyok. Itu udah penyok. Tapi anti. Oh. Jadi penyok ini memang dari sananya penyok seperti ini. Karena untuk mendidihkan air lebih cepat. Oh. Karena air, kalau di tempat yang lebih penyok, iya, air itu akan gelisah. Sehingga airnya mendidih. Sehingga airnya cepat mendidih. Panas, Jim. Panas. Waktu itu kita nggak ada pendidikan panci kalau dia penyok saya lebih cepat. Saya kuliah 3 kan? Tahun nggak ada. Ya, jadi tahu dari bapak ini. Oh iya berapa dong. Harga pancinya? Harga pancinya ini aku jual harganya raupan. Jadi harga raupan tuh, nah keraup segini, satu, harganya 200 juta. Ya. 200 juta? Karena cepet panas, kan hemat energi jadinya ya. Iya. Tapi udah bekas ya, udah bekas pakai tuh udah merah-merah. Emang warnanya begini. Ini gak pakai kompor juga bisa memasak air. Warnanya copot. Oh iya. Makasih Mas Dulo. Sama-sama. Ya. Ini enggak pakai kompor, maksudnya masaknya dikasih air apa terus di. Iya, dikasih air tapi disimpan di batu. Oh. Ya, nanti nunggu matahari terbit. Oh. Jadi panas matahari. Kalau ngopi malam panas. Nunggu subuh. Iya. Nunggu siang. Oh enggak, ini khusus air untuk mandi aja. Oh. Enggak untuk ngopi. Kan tadi ya, malam ya, juga ya. Pengen mandi gimana? Enggak, ini khusus orang yang malam enggak mandi. Aduh. Iya. Kenapa bisa 200 juta harganya? Awalnya sih ini murah. Pernah dipakai siapa sih? Ini pernah dipakai sama Mike Tyson. Wow. Buat mandi? Iya. Buat mandi? Enggak. Waktu itu Mike Tyson tinju. Waktu itu Mike Tyson tinju. Pakai ini. Itu yang membuat mahal. Mahalnya di situ. Iya. Ini panci ini udah kena pori-porinya. Oh. Mike Tyson. Wajar. Ini mahal sekali. Ini kalau mau sih, kalau mau nawar 150.000 juga enggak apa-apa. Jauh banget. Ya, 200 juta kena mau. Mas Alex. Alex. Mas Alex ya? Alex. Kok Mas tahu nama saya ya? Saya kan baca di Google. Saya malah baru ingat nama saya Alex. Mas Alex kalau gak salah pernah ikut festival masak ya di Jepang ya? Iya. Waktu itu katanya pas lagi masak tiba-tiba Anda dikerubungin rayap. Ya, kenapa ya? Emangnya kayu lampung. Masalah itu. Informasinya salah. Kenapa itu masak? Aku lagi masak, ya. Aku buang sampah ke tempat sampah. Aku tiba-tiba nggak sadar, aku dikerubutin belatung, Mas. Puas, Mas, puas. Masa orang masak dikerubutin sama rayap? Nah, itu ember ini ya, Mas, ya? Ini gawang. Udah tahu ember, tanya itu ember. Ember ini bukan sembarang ember. Jika ember ini ditepuk, bunyi, saudara-saudara. Mas ini katanya pernah mencoba tradisi masak dengan ditutup mukanya ya? Hah? Untuk masak. Iya, pernah. Mas jangan ajak berantem loh, Mas. Saya pernah ngebaca. Itu waktu aku takut kena minyak. Enggak, pakai ember ini kalau nggak salah. Iya. Contohin dong. Gimana sih? Ini ceritanya nih. Aku pakai tutup ini. Set. Aku masak. Pas begitu dibuka, aku ada di lapang. Diangkat ke lima orang. Iya. Bohong dia mah bohong. Bohong. Nih, ini bisa dipakai mandi, aduh, ya. Bisa dipakai minum. Minum gimana caranya? Lu gini aja. Enggak pakai selotan, selang. Nanti kalau hidung masuk hidung gimana? Lu jangan masuk hidung dong, mendingan kita masuk sekolah biar pinter. Nah. Gua masuk lekal.
Ini gunain mas apa, Mas? Ini bed pingpong. Oh, bed pingpong. Coba deh. Saya pikir ini nggak tahu kan? Sangannya teflon. Ini serbaguna. Kenapa bolanya bola badminton ya? Itu dia. Aku mau pakai bola pingpong. Modal aku kurang. Adanya ini bekas, bekas Ijuk Sugiarto. Bunyinya keren ya? Multifungsi. Ini namanya penggorengan musik. Tenang, Mas. Bagus. Jadi serbaguna. Iya, iya. Ada serbaguna. Ya? Tenang, Mas. Ini buat sekop juga bisa. Bahan ini buat fashion juga bisa. Anting-anting. Wah. Gede, Mas. Iya, iya, iya. Terus ini buat sakit kepala. Gitu aja. Itu buat apa ya, Mas? Mana? Yang itu, megaphone nih. Tuh. Oh, ini. Ini buat ngomong, Mas. Nih. Parabot. Mati bawa bangke. Oh, mati, Mas. Ini mah barang rongsokan, Mas. Nih. Dandanannya gitu kok jualan rongsokan gimana sih? Ini perabot, Bu, bukan rongsokan. Mas, ini orang apa rongsokan? Orang dong, masa rongsokan. Ini buat gue, Mas Rudi. Iya, buat loyang. Iya, loyang. Ampem, apem. Agar. Ya, terserah. Cake nih. Cake. Agar bisa gak? Oh, Mas. Ini kualitasnya bagus loh. Ada lapisan ini. Iya, ada. Nanti lengket. Itu lapisan baja sama lapis emas 17 karat. Wow. Iya. Pernah dipakai sama siapa? Ini kalau nggak salah, Whitney Houston. Ini saya tahu nih, ini pasti kalau menggoreng pakai payung ya. Biar nggak nyiprat nih. Mas, ini sebelum jadi payung apa tadinya, Mas? Tadinya ini beras. Tadinya beras. Saya jual berasnya beli payung. Mas, kenapa sih, Mas, kalau ember tuh rata-rata dari plastik? Ember dari plastik. Kenapa sih, Mas? Mas, kalau dari aluminium panci. Mas, sekolah di mana, please deh? Jangan saya nanya, Mas. Saya nanya. Pertanyaan nggak ada yang high class gitu? Iya. Mas, kenapa sih namanya panci, Mas? Hah? Kenapa namanya panci? Karena panci, karena dari P. Oh. Kalau dari U, uanci. Enak. Nah. Ini untuk menghalangi kalau kita masak. Hah? Kok? Masak, gini kan takut kena minyak ya. Oh iya, iya, nyiprat. Oh gitu. Oh. Kayak sanggar ya. Ih, bagus, idenya bagus. Ya. Jadi itu alat. Enggak, ini kan plastik. Kenapa sih kan minyak kan masih bolong? Gimana coba? Ini plastik ini anti bolong. Oh. Jadi ini ini memakai lapisan untuk menahan bahwa minyak yang panas menjadi dingin karena ini digunakan memakai es dari salju Korea. Salju Korea. Yang esnya itu dikeringin ya sehingga menjadi plastik ini. Ini es sebetulnya. Dingin, Mbak, tuh. Oh, dingin. Ya kan? Dingin. Jadi sepanas apapun ya buatlah pakai ini. Bohong. Bohong begini ketahuan dong kalau bohong begini. Kamu gitu sih. Aku mau nanya, Mas. Kalau ngulek ya, Mas. Kenapa tuh kalau ngulek begini, Mas? Karena posisi ulekan ada di sini. Kalau posisi ulekan ada di sini. Yang ngulek yang sini, Mas. Ada orang yang aku kalau ngulek nggak pakai tangan, Mas, gini. Ah, pakai apa? Aku gini. Terus gimana dihalus bumbunya? Nguleknya gini. Mas, ini. Nih, makasih banyak, Bro. Hey, aku jualan. Iya, nggak apa-apa. Ini mungkin aku terhina banget begini. Ini aku beli barang. Seolah-olah aku di sini kayak orang menghibur terus dibayar gitu. Bukan. Mas, jangan tersinggung. Aku jualan di sini untuk menghidupi keluarga aku. Aku punya harga diri. Aku tahu. Maksud dari Anda apa semua ini? Iya, nah ini untuk jangan gitulah. Iya, Mama. Itu kan perbuatan yang merendahkan diri orang lain. Merendahkan tapi diketekin, Mas. Apa? Ini. Iya. Enggak. Ambil aja buat. Aku bercanda loh. Oke, kalau enggak mau ya udah enggak apa-apa. Aku bercanda. Oke. Ya udah kalau enggak mau sini. Aku bercanda. Bercanda. Mau apa enggak? Enggak apa-apa. Oke. Aku bisa usaha sendiri. Oke. Mas, di situ yang ada tukang mie ayam. Iya. Itu berapa di situ kalau beli? Ya seporsi mungkin sekitar 20 ribuan lah. Aku enggak mau beli. Ya udah, apa yang setahu saya? Aku punya duit. Oh, bilang aja.